Oke, jadi sekarang kita akan masuk kepada bagaimana mengimpor stok barang di gudang yang memiliki serial number. Ya. Nah, serial number ini terdiri dari dua ya, yaitu unique number dan batch number. Dan biasanya batch number itu memiliki namanya expire date atau tanggal expire, tanggal kadaluarsa. Nah, ini dia. Di file nomor 7 ya. Nah, file nomor 7 ini sebelumnya belum dimasukkan atau diimpor melalui file yang master barang ini. Jadi master barang, kalau Anda perhatikan master barang ini tidak ada chat dengan mesin di sini, ya. Tidak ada chat dengan mesin. Nah, jadi chat dengan mesin itu dipisah di dalam file yang berbeda, ya, di gudang Jakarta. Kenapa? Karena chat dengan mesin ini, coba Anda perhatikan, ya, ini jenis barangnya sama, inventory. Nah, semuanya sama. Yang membedakan adalah di bagian, nah ini ya, satuan beli, harga beli, saldo, itu semua sama, berada di gudang Jakarta. Ini kuantitas saldo awal, satuannya, kemudian nilainya, semua sama. Nah, yang membedakan adalah yang di sini, menggunakan nomor seri di tulis ya. Tipe nomor seri ini ada yang batch, ada yang serial, dan pakai tanggal kadaluarsa, ya, tetapi ini khusus yang batch. Karena apa? Karena yang serial ini tidak bisa menggunakan tanggal kadaluarsa, ya. Nah, seperti itu. Jadi, hanya batch number-nya saja yang bisa menggunakan tanggal kadaluarsa, sedangkan serial number tidak bisa. Nah, serial number itu, ya, itu barangnya mesin, ya, mesin poles, mesin potong, dan mesin amplas. Sedangkan chat, nah, ini dia memiliki namanya batch number dengan expire date. Oke. Nah, jadi cara menyusun Excel-nya ini persis sama dengan Anda menyusun daftar master barang, ya. Ya, sama. Semuanya sama. Kalau ada satuan 2, satuan 3 dan lain-lain, silakan dimasukkan sama. Yang membedakan dengan master barang ini, nah, di sini menggunakan nomor seri, tipe nomor seri, dan tanggal kadaluarsa, inilah yang akan diisikan di barang yang memiliki serial number ini, ya, seperti berikut ini. Nah, ini dia. Nah, ini tiga kolom inilah yang membedakan. Oke. Nah, tiga kolom inilah yang membedakan. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan impor. Nah, sebelumnya Anda lihat, saya sudah jelaskan ini di materi sebelumnya. Misalnya kita perhatikan cat INT Dulux 2,5 liter ya, cat INT Dulux 2,5 liter. Di sini dia memiliki satuannya kaleng. Nah, dan ada 10. Nah, saya bedakan saja ya, saya bedakan. Nah, ini dia. Ada 10 kaleng di gudang Jakarta ya. Perhatikan, ada 10 kaleng. Berarti 10 kaleng ini bisa memiliki beberapa batch number, baik 1, 2, 3 tergantung. Nah, jadi batch number-nya itu disimpan di sini, namanya expire date ya. Ah, ini folder expire date. Nah, saya cari INT Dulux 2,5 liter. Nah, yang ini. Ini dia. Jadi INT Dulux itu memiliki 1 2 3 4 5 6. Nah, ini dia ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, pas. Nah, 10 batch number, karena satu kaleng batch number-nya berbeda-beda. Nah, expire date-nya sama. Bisa saja expire date-nya berbeda, silahkan, tidak masalah. Nah, coba kita perhatikan lagi barang yang berikutnya ya. Barang yang berikutnya misalnya X Dulux yang 2,5 liter ini, yang ini ya. X Dulux 2,5 liter. Nah, Anda perhatikan X Dulux 2,5 liter ini ada berapa kaleng? Ada 10 kaleng juga ya. 10 kaleng. Nah, sekarang saya akan mencari filenya, X Dulux 2,5 liter. Nah, yang di atas. Saya buka ya. Nah, di sini dia hanya memiliki dua serial number dengan dua expire date yang sama ya. Expire date-nya sama, dua serial number yang berbeda. Tetapi kuantitinya ini di atas 5, kuantiti yang di bawah 5 ya. Nah, oke. Jadi tergantung batch number itu tergantung sama atau tidak batch number-nya dan expire date-nya, bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, inilah yang berlaku untuk setiap chat ya, setiap barang-barang chat.
Nah, tetapi kalau untuk mesin berbeda. Mesin itu satu unit memiliki nomor yang berbeda dengan unit yang lain. Jadi bukan seperti batch number, bisa beramai-ramai memiliki satu batch. Tidak. Ya, jadi contoh, mesin poles Fujiyama, mesin poles pot, mesin potong, dan mesin amplas, itu masing-masing memiliki stoknya sebanyak 2 set di gudang Jakarta ya. Nah, berarti di sini saya memisahkan di file, folder data serial number. Nah, data serial number, nah ini. Jadi masing-masing memiliki 2 unit atau 2 pieces ya. Nah, maka kita harus buat begini. Nah, jadi satu kolom saja, berbeda dengan batch number tadi ya. Nah, ini yang mesin amplas, kemudian saya cari lagi yang mesin Fujiyama, ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mesin potong B dan D, ya, seperti ini. Nah, persis. Oke, nah sekarang setelah Anda memahami caranya, maka kita akan melakukan impor ya. Nah, impor stok barang serial number ini. Nah, jadi caranya begini. Untuk mengimpor barang serial number, Anda masuk di Ekuret Online, dan yang perlu Anda perhatikan adalah di bagian preferensi. Nah, ini sangat penting Anda perhatikan ya. Nah, di bagian preferensi jangan sampai Anda lupa di bagian pembatasan ya, pembatasan lainnya. Nah, ini dia. Nomor seri produksi barang harus diisi saat transaksi, ini Anda kosongkan dulu. Nah, setelah nanti diimpor baru Anda centang lagi ya, supaya pada saat transaksi nomor serinya harus dipilih, tidak bisa tidak. Nah, jadi ini Anda kosongkan dulu. Nah, setelah kosongkan seperti ini baru Anda simpan. Sebab kalau Anda tidak kosongkan, maka saat Anda impor pasti gagal, ya. Nah, sebab apa? Pada saat kita impor nanti dia baca nomor serinya ada atau tidak. Kuantitinya ada, tetapi mana nomor serinya? Ternyata tidak ada, gagal. Tetapi kalau kita kosongkan, nomor serinya tidak ada, tidak masalah. Ya, oke, kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, barulah kita akan mengimpor barang-barang ini semua ya, yang ada punya serial number di gudang Jakarta. Chat dan Power Tools. Oke, kategori atau brandnya Chat dan Power Tools. Oke. Sekarang saya akan impor. Jadi impor seperti biasa masuk di persediaan barang dan jasa ya. Nah, di sini kita klik di daftar ya, di daftar, lalu kita klik impor dari Excel. Nah, impor dari Excel, saya pilih lokasi impornya, saya pilih yang ini ya, nomor 7. Nah, nomor 7 klik open dan klik unggah. Nah, klik unggah, semuanya sudah termapping ya, sudah lengkap. Kita klik lanjutkan. Nah, lakukan update tidak perlu ya, karena ini belum masuk sebelumnya. Ya, chat dengan Power Tool ini belum masuk, jadi tidak perlu update. Nah, klik lanjutkan. Nah, kita tunggu sampai proses impornya selesai ya. Nah, 19 berhasil diproses. Jadi kalau Anda perhatikan, nah di sini saya akan munculkan ya kategori barang. Nah, chat. Saya centang dulu chat dengan Power Tool ya. Nah, chat dan Power Tool saja. Nah, chat dan Power Tool. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, chat ini sudah memiliki 10 ya, yang paling atas X Dulux 2,5 liter. Nah, saldonya sudah ada 10 kaleng ya di gudang Jakarta sesuai dengan Excel. Masalahnya nomor seri produksi atau nomor batch dengan expired date-nya belum ada. Ya, belum ada. Nah, inilah yang akan kita impor. Ya, impor masuk. Sejumlah 10 juga ya, sesuai dengan kuantitasnya. Nah, begitu juga dengan Power Tool ya, Power Tool yang mesin ini ya. Oke, saya pilih kategorinya dulu di sini. Nah, ini kategori barang. Mana kategori barang? Nah, ini dia. Nah, jadi yang Power Tool ini juga dia memiliki saldo, tetapi nomor seri atau nomor serial number juga tidak ada. Nah, ini yang akan kita impor. Jadi cara impornya begini. Untuk barang-barang yang memiliki serial number kan kita sudah buat di dalam Excel ya. Misalnya chat dengan Power Tool. Nah, cara impornya seperti ini. Anda perhatikan, saya akan impor Power Tool dulu yang lebih gampang. Ya, Power Tool ini yang serial number di atas ya. Nah, mesin amplas Makita memiliki 2 serial number.
Maka caranya adalah seperti berikut. Saya masuk di sini ya. Saya masuk di Ecurate Online. Saya buka mesin amplas Makita dari barang dan jasa. Saya buka. Ya. Setelah saya buka, maka saya akan klik di saldo. Kemudian saya akan klik di sini. Di nama barang ini. Lalu masuk di nomor seri. Ya. Lalu saya klik di sini. Nah, yang hijau impor dari Excel ya. Nah, impor dari Excel. Inilah yang saya pilih file Excel-nya. Lalu saya ambil di serial number. Dan jangan salah pilih. Saya ambil mesin amplas Makita. Klik open. Nah, dia akan impor seperti ini. Klik lanjut ya. Dan klik simpan. Nah, begitu klik simpan, maka mesin amplas Makita sekarang sudah memiliki serial number untuk setiap quantity tersebut ya. Nah, sudah tersedia ya. Nah, barangnya ada 2 unit, 2 set. Serial number juga ada 2 ya, seperti itu. Oke, inilah yang Anda akan lakukan kepada masing-masing. Misalnya mesin Fujiyama juga seperti itu ya. Saya klik mesin Fujiyama, klik di saldo, kemudian klik di nomor seri, impor dari Excel. Nah, pilih Excel, saya ke Fujiyama, saya klik open, dan lanjut. Oke, seperti itu. Nah, nomor seri juga dia sudah punya 2. Kalau kita klik di nomor seri ini ya. Nah, saya simpan dulu. Nah, saya simpan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga mesin potong besi dan B dan D. Ya, sama. Oke, kita menggunakan cara yang sama. Oke, jadi khusus untuk mesin potong B dan D, saya tidak akan masukkan lewat sini ya. Kita menggunakan fitur yang berbeda. Nah, fitur yang berbeda apa itu? Nah, kita perhatikan di sini di bagian persediaan. Ada fitur namanya pengisian nomor seri. Nah, jadi pengisian nomor seri itu kita memilih pengisian nomor seri itu dari transaksi yang mana. Nah, oleh karena transaksi barang dan jasa ini adalah saldo awal yang kita input dari Excel, impor dari Excel, maka pengisian nomor seri ini dianggap sebagai penyesuaian persediaannya. Jadi bukan faktur penjualan, faktur pembelian, dan lain-lain. Yaitu penyesuaian persediaan. Nah, di sini kita pilih di tanggalnya adalah tanggal 31 Desember, dan kita pilih nomor transaksinya. Ya. Jadi nomor transaksinya yang saya pilih adalah yang ini. Yang 05168, maka secara otomatis akan keluar yaitu nama mesin potong B dan D 2 set Jakarta. Nah, isikan 2 lagi. Nah, kita klik di sini ya. Lalu saya tinggal impor ya, impor dari Excel. Nah, pilih file Excel, lalu saya ambil yang mesin potong B dan D. Ya, saya klik lanjut. Nah, sudah. Lalu saya klik simpan ya. Nah, ini karena masalah jaringan internet. Oke, tidak apa-apa, kita edit lagi. Kita edit dan kita coba simpan lagi ya. Nah, kita izin. Dan itu sudah berhasil. Jadi sudah ada satu tipe transaksi yang ada di sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau kita klik di sini, nah, kita klik nomor transaksinya, maka akan keluar penyesuaian persediaan di tanggal 31 tersebut ya. Ini dia. Nah, nomor seri sudah terisi. Oke, penyesuaian persediaan. Nah, begitu juga kalau saya buka barang dan jasa. Misalnya saya buka barang dan jasa, saya cari mesin potong B dan D ini ya. Coba saya cari mesin potong B dan D, saya lihat di saldonya, nomor seri sudah ada ya. Jadi nomor seri ini masuk dari pengisian nomor seri ya, seperti itu. Nah, begitu juga barang-barang yang lain, misalnya cat. Nah, perhatikan di sini cat X Dulux 2,5 liter ya. Cat X Dulux 2,5 liter, hafal ya. Nah, kita cara impor serial number dengan batch number, dengan expired date-nya juga sama. Jadi kita klik di saldonya, lalu kita klik masuk nomor seri. Nah, nomor seri ini kita ambil ya, Cat X Dulux 2,5 liter, kita impor dari Excel. Kita pilih Excel-nya. Nah, sekarang kita masuk di expired date. Nah, jadi kita ambil namanya Cat X Dulux 2,5 liter ya. Kita open. Nah, maka dia akan masuk kuantitasnya 5 untuk batch number 001 dan kuantitasnya 5 untuk batch number 002. Dan ini tanggal kadaluarsa. Nah, ini yang tidak dimiliki di mesin tadi ya. Nah, jadi kalau di batch number Cat ada punya kuantitas dengan tanggal kadaluarsa. Nah, seperti itu. Kita klik lanjut dan kita simpan. Nah,
untuk produk cat lainnya juga sebenarnya bisa kita impor dari sini ya, berarti Asia nomor seri ya. Kita pilih lagi di bagian penyesuaian persediaan dan kita lihat ya, kita ambil mulai dari yang atas. Nah ini cat kayu super gloss, hafal ya, cat kayu super gloss, global super gloss 20 kaleng. Berarti jangan lupa tanggalnya. Nah, tanggalnya ini di tanggal 31. Cat kayu super gloss 20 kaleng. Nah, klik di sini, klik import Excel, kemudian pilih Excel-nya. Nah, kita cari yang super gloss 20 liter. Nah, ini dia. Gobe super gloss. Nah, maka lengkap. Jadi di sini akan lengkap ya, 6 nomor seri jumlahnya 20. Berarti tepat ya kadaluarsanya. Nah, seperti itu. Klik simpan. Ya, klik simpan. Maka sudah punya 2 penyesuaian persediaan dengan nomor serinya. Jadi kalau saya cari super gloss, nah ini super gloss ini saya cari ada 20. Nah, saldonya ya, nomor seri sudah terisi. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor seri sudah terisi. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kita tinggal lanjutkan saja untuk barang-barang lainnya yang belum dimasukkan ya. Kita buat satu persatu dengan contoh seperti tadi ya. Oke, saya tutup saja dulu yang lain. Nah, kita masukkan seperti tadi. Contoh satu persatu. Nah, nanti di dalam laporan ini, kita sudah ada punya laporan stok serial number, batch number ya. Nah, di bagian persediaan, nah ini. Jadi, saya coba lihat di sini di bagian gudang. Nah, ini stok serial number atau produksi itu kita sudah punya untuk barang-barang yang sudah kita impor ya. Nah, histori serial number dan produksi juga kita sudah ada. Jadi misalnya saya pilih cat X Dulux 2,5 liter, bisa atau tidak muncul? Nah, ini ya. Nah, oke, sudah muncul ya stok nomor serinya. Nah, inilah yang akan kita lakukan untuk seluruh barang-barang yang memiliki. Nah, kalau untuk mesin sudah beres ya, tadi kita sudah masukkan semua. Nah, untuk cat hanya sebagian ya, tadi saya baru tes 2, yaitu yang 2,5 liter CTX lulus dengan Globe Super Gloss. Nah, Anda tinggal buat yang ini, yang belum saja ya. Terserah mau buat dengan cara dari daftar barangnya ya, untuk diimpor dari daftar barangnya atau melalui pengisian nomor seri ini ya. Nah, apabila sudah diselesaikan semuanya sudah diisi, nah perlu diperhatikan Anda sebaiknya mengubah setting preferensi ya, mengubah setting preferensi agar untuk mencegah perbedaan kuantitas fisik dengan kuantitas batch number atau serial number, maka fitur ini ya, fitur untuk pembatasan ini harus Anda aktifkan ya. Kenapa Anda harus Anda aktifkan? Supaya setiap transaksi terhadap barang yang memiliki serial number harus memilih serial number, tidak bisa tidak. Sebab kalau kita misalnya transaksi terlebih dahulu, serial numbernya belakangan, bakalan lupa dan akhirnya waktu kita lihat stok, kok stok fisik kuantitinya ternyata kok berbeda ya dengan stok serial numbernya. Nah, ini akibat karena ini dibuka ya, fitur serial number produksi barang harus diisi saat transaksi ini dibuka. Nah, jadi Anda harus kunci ini ya, kunci. Dan ini jangan dicentang, dapat mengisi nomor seri meski tidak ada stok. Ini jangan dicentang. Nah, supaya apa? Supaya bisa terkontrol nomor seri dan kuantitinya. Ya, ini yang saya anjurkan ya. Nah, seperti ini fiturnya. Jadi baru Anda klik simpan. Oke? Nah, seperti itu. Jadi silakan ya Anda lakukan satu persatu seperti contoh yang tadi untuk barang-barang cat yang belum dimasukkan kuantitinya. Ya. Silakan Anda masukkan seperti contoh yang tadi. Setelah itu nanti Anda bisa melihat di laporan daftar laporan di bagian gudang. Nah, silakan Anda lihat stok nomor seri produksi ya. Stok nomor seri produksi itu akan sama dengan stok kuantitas barang per gudangnya ya. Nah, atau lembar perhitungan stok ini akan sama. Nah, ya. Oke, sampai di sini Anda sudah mengerti bagaimana cara mengimpor barang-barang ya yang memiliki serial number dan juga mengimpor serial number, batch number dan expire date-nya. Jadi di kerangka ini kita sudah sampai di tahap yang ke-10 ya.
impor barang yang memiliki serial number seperti batch number dan unique number beserta expire date-nya. Oke ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang ke-11.